YouTube sering error ya, khususnya untuk tadi malam YouTube error ya, sering error beberapa minggu ini. Cara mengatasinya, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat pagi di channel Den GCS untuk sahabat-sahabatku yang saya cintai. Kali ini karena sering YouTube kali ini error ya, error yang terjadi mungkin beberapa minggu ini sudah berkali-kali ya. Mungkin untuk tadi malam yang sempat membuka YouTube itu error ya, error 503 seperti itu ya sahabatku. Kita bisa mengantisipasinya dengan cepat ya mungkin ya, itu dengan cara seperti ini sahabatku. Yang pertama-tama kita buka YouTube seperti ini, kita buka YouTube, kita buka setelan ya, kita klik akun di atas, kita buka setelan. Nah, setelah seperti ini kita buka umum seperti ini. Nah, untuk sahabatku dicek ya ininya ya, jangan sampai ini warna biru. Mungkin untuk sahabat-sahabatku kepencet atau gimana ya seperti ini, jadi tolong bisa di off kan seperti ini. Jadi misalkan YouTube server error 503, jadi untuk sahabat-sahabatku bisa di restart aja nih, diginiin terus dimatiin lagi seperti ini, dan nanti bisa dihapus historinya dulu. Semuanya kita hapus historinya seperti ini, kita hapus semua seperti ini. Nah, seperti ini untuk mengatasi 503, error 503 ya, apa 400 karena YouTube akhir ini sering error. Dan habis itu nanti HP dimatikan ya, dimatikan dihidupkan lagi, mungkin langsung bisa menuju ke YouTube langsung. Itu cara mengatasi mungkin YouTube error ya. Mungkin kalau YouTube error jangan lupa lihat video saya yang ini ya, mungkin untuk sahabat-sahabat bisa buat pengetahuan aja misalkan YouTube error karena YouTube akhir-akhir ini sering error. Jadi seperti itu sahabatku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.